Suasana Makau yang di Haksawan, keadaannya malam ini sepi. Supermarket Royal Samyu sepi pengunjung. Supermarket Royal. Suasana malam, kuning warnanya, lampunya kuning. Orang dagang pada sepi. Jarang yang beli sekarang, banyak toko yang tutup, ada yang buka tutup, buka tutup. Suasananya sepi, di mana-mana sepi. Ini baru jam 9, 9.30 sudah sepi. Biasanya sebelum ada COVID ramai sekali. Restoran penuh. Ada air mengocor. Air mengalir, air kencing. Ini air kencing. Jalanan sepi. Ini juga orang jalan sepi banget. Ini ada gedung baru, belum dihuni, kosong, baru jadi, belum ada penghuninya. Siapa yang mau beli atau mau tinggal di gedung ini? So, tinggi sekali. Di sini sepi ya, tapi aman. Enggak kayak di Indonesia. Ada bobo-bobo, jalannya pelan banget. Kalau aku jalan nggak bisa pelan, jalannya cepet. Ini gedung sebelah yang tadi aku bilang, ini nih masih kosong. Ini ada orang duduk, ngangin, hawanya panas, duduknya di luar. Ini ada orang satu lagi. Halo. Gak tahu halo sama siapa, sama saya atau sama yang lagi duduk. Saya halo aja lah. Ih, kayaknya bagus nih. Gedungnya belum setengah jadi. Terminal di Autokaros Demoha. Seksi banget cewek ya. Bodinya. Aduhai. Aku juga bodinya aduhai juga sih.
Indo, Mbak. Filipin? Oh, I think Indonesia. Oh, okay. Like Indonesia, but all people from Philippines, I from Philippines. You look like Philippines, oh, Philippine also. Yeah. Where you go home? Pampig. Yeah, from the 16. Oh. I will take a bus. Oh, take bus here, yeah. Hey, yeah. Yeah. I will buy book. How about you? Here, near, here, Samsantang. Samsantang, oh. Hong Kaisi. Hong Kaisi. Red Market. Yeah, Red Market. I always buy book. What? Oh, every night I come back, I buy book. You're always walking, going home? Yeah. Excuse me, I have to stop. Oh. Exercise. Exercise, huh? I'm late sometimes, I'm lazy because it's too hard. Yeah, so far you lah. Pick, it's too far. Yeah. If morning I by walk only maybe only 15 minutes I come. Can come. Yeah, near here. But sometimes I walk there going to Kusitak. And then going to Kiangmu. I walk 40 minutes. Wah, Kiangmu yeah so far. Yes. Your leg later hey. 30 to 40 minutes. Sometimes I walk every morning. After I come. Morning still go home. Not too hot lah ya. Yeah, in the morning. Yeah. Because I have only broken time. I come early and then go home and okay. Then come back afternoon. And this so late you go home? Or every night? This, yeah. And this night, yeah. This night I go home late. Yeah. But normally I go home 8. Oh. I work only 7 hours. Oh my God. I from 8. That's not tapin lo. What? Tapin lo. What's that? Do tapin lo. Eat vegetable all. Eat? Eat for dinner. I cook. I cook also for dinner. Do tapin lo. Chinese talk tapin lo. All everything vegetable. No cooking. Yeah, only dinner lah. Yeah. Very simple. Yeah, Chinese food simple. Not like Indonesia food was so many ingredients. Yeah, I have so many. A lot of seasoning. Mas spicy also. Huh? Chili must have chili. Yeah. No chili cannot eat. You number 7 kan? Go to Kusitak? Ano? 19? Yeah. I think number 7 kan? I will go first to San Malo. Oh, San Malo. Because always Chinese food now. I don't like that. It's always Chinese food. Yeah, must cook by yourself, yeah. At home. I want to eat our Philippine food. Philippine same as Indonesia. Yeah, spicy, yeah. Yeah, spicy. Okay, bye-bye. Okay, take care. Yeah, thank you. Ketemu sama teman Filipin. Ya, jalan terus. Enakan jalan, exercise, sehat, selalu fit biar virus corona tidak mendekat, selalu fit. Ya, suasana malam orang jalan sedikit, biasanya penuh sampai tabrakan.
ini enggak. Aku 5 menit lagi nyampe rumah. Jalan cepet. Ini daerah Mongha Garden, dekat Mongha Garden. Yang ke sana tuh arah ke itu Matau, Saitong. Orang tempat olahraga. Yang arah kiri, arah kanan itu arah rumahku. Bukan rumahku sih, rumah kos. Ini biasanya aku kalau jalan ke sini ada anjing gede banget. Ini nggak ada. Biasanya mau loncat aja anjingnya, nggak ada ini. Biasanya nongkrong di sini malam. Nyebrang. Untung belum ada mobil. Wah, motornya kencang banget. Wah, takut nyebrang. Lari. Ada temennya jalan. Sepi di sini. Ada temennya. Oh, anjingnya, suara anjing. Ini tempat makan seafood. Seafoodnya nih, waduh, enak banget ya makan. Nih, wow, so nice tempatnya nih. Aku nggak pernah makan di sini. Cuman lihat doang lewat. Masak sendiri mendingan kalau aku. Ini udah dekat rumah. Ini di sini juga ada salon anjing, ada teriak-teriak anjingnya. Anjingnya teriak, ada salon anjing. Ini jam segini udah tutup, tapi ada yang nungguin. Ada yang nungguin satu itu tokonya. Kasihan dia sendiri ya. Ada satu duduk sendiri melamun. Oh, udah tutup. Apa di sana ya toko? Bukan toko, ini apa namanya? Salon anjing. Waduh, hampir ada motor nggak lihat. Oh, ini nih salon anjing. Yang nunggu nggak ada. Anjingnya, oh, tidur di bawah, di dalam tuh, kasihan sendirian. Tidur itu yang warna coklat. Kasihan dia tidur sendiri. Anjing memang teman setia. Ada dulu riwayat cerita tuannya, cerita dari Jepang kalau nggak salah ya. Anjingnya namanya siapa ya? Sampai di bikin patung anjing, kayaknya itu tuannya orang Jepang. Terus dia pergi ke luar negeri, namanya siapa aku nggak tahu, Tuan Kyoto atau siapa, itu meninggal. Sampai anjingnya nungguin. Terus nih, ini di sini mah agak ramai. Restoran mau lagi pada tutup. Oh iya, tadi yang cerita anjing itu, anjingnya setia nungguin sampai tuannya kembali, padahal tuannya udah meninggal, nggak akan kembali lagi, tapi dia setia sampai akhir hayatnya. Sampai dibikinin patung di dekat rel kereta. Masih banyak.
nggak takut mah kalau di sini jalan sendiri, soalnya aman, nggak ada orang yang mau jahat sama kita. Kalau di Indonesia, wah, sendirian udah langsung ada yang memperkosa. Aku jalan sebentar dulu. Itu tadi orang jalannya lambat. Aku jalannya cepet ya. Males aku kalau jalan pelan tuh kayak malah kaki saya sakit. Mendingan jalan cepet. Jalan cepet nyampe. Juga kakiku kalau pelan malah tambah sakit. Bukannya ini malah sakit. Mendingan cepet. Semuanya yang kalau kerja juga apa aja aku kadang kalau ini cepet, pelan-pelan, aku nggak bisa pelan. Nah ini udah nyampe rumah, deket rumah, udah nyampe, bye-bye. Ini nggak dikunci, tinggal buka. Naik tangga lagi, olahraga lagi, naik tangga sampai lantai 4. Ini naik tangga. Saya sambil olahraga kaki, kakinya diituin. Dibelakangin. Katanya bisa memperbesar pantat. Pantatnya kencang katanya. Kaki tarik ke belakang. Siksak. Siksak, siksak. Sambil TikTokan. Karena sambil TikTokan. Biar capeknya hilang. Lagunya yang enak. Lagu Santike atau lagu yang remix. Aku sukanya lagu yang dance itu aerobik itu aku suka. Kalau yang melo-melo slowly. Enggak begitu suka sih. Maunya yang aerobik tuh olahraganya kan gerak cepat. Aku suka. Udah nyampe di lantai. Ngos-ngosan saya tuh. Kalau rumah di Mako kayak gini, tuh pintunya. Ini kayak pintu penjara. Wah. Ambil kunci dulu. Kuncinya mana ya? Biasanya aku udah siap-siap. Selalu siap segalanya. Naik bus juga. Selalu udah siap sedia, jadinya nggak cari-cari. Nggak lama, langsung terang, buka. Ada teman saya punya kunci. Ketinggalan. Nggak dapet pintu. Ada kipas. Kipas baru apa? Kipas rusak ini. Waduh. Panas-panas. Sampai rumah. Nih keadaan rumah. Masih sepi, orang belum pada pulang. Ada yang mandi. Nih rumahnya. Udah sampai, bye-bye. Sampai di sini.